dengan luar biasa mendedikasikan dirinya untuk bangsa ini, untuk institusi kita. Tidak gampang memang masalah narkotika ini, kita menghadapi dari hulu sampai dengan hilir. Rencana strategi atau strategi yang saya sampaikan, salah satu adalah soft power. Soft power ini, walaupun dalam rangkaian war on drugs, tetapi rekan-rekan semua mempunyai peran yang amat sangat penting. Bahkan ilmunya itu pun saya tidak punya. Sehingga saya belajar terus, ini sudah 9 bulan, dan terus mendalami, terus saya mengajak para eselon 2, eselon 1 untuk bagaimana secara strategi saya bisa. Dan tapi saya yakin dan percaya kalau kita lakukan ini, maka kita bisa memenangkan perang. Kita bisa memenangkan perang. Itu bukan berarti perang secara militer aja, tetapi psikologis, perang lawan drug dealers, perang teknologi, perang lawan bagaimana peredaran gelap bisa kita hentikan. Itu semuanya. Sebagai kepala badan, saya sangat bangga dengan rekan-rekan. Lanjutkan tugas Anda, yakinkan bahwa tugas itu mulia. Sama seperti kita bawa dalam doa, maka pekerjaan saudara adalah amal ibadah. Dan ini dalam karir saya, sepanjang karir saya di kepolisian, saya menemukan tempat yang luar biasa bersama-sama dengan para penyelamat generasi bangsa.